Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini, Owlnesia. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik, fakta unik, baik dari dalam sampai luar negeri. Pada video kali ini guys, kita akan memberikan informasi untuk kalian semua, yaitu tentang 5 alasan ilmiah mengapa ayam cemani berwarna hitam luar dan juga dalam. Namun sebelum kalian mengetahui tentang alasan kenapa ayam cemani itu berwarna hitam baik dari luar sampai dalam, maka sebelumnya jangan lupa guys untuk memberikan dukungan kepada channel Owlnesia dengan cara like, komen, subscribe dan juga share di media sosial kalian. Terima kasih. Ayam cemani adalah salah satu jenis ayam yang paling langka dan unik di dunia. Ayam ini diketahui berasal dari Indonesia, tepatnya dari Pulau Jawa guys. Ayam cemani mempunyai warna hitam yang menyebar ke seluruh tubuhnya, mulai dari bulu, paruh, kaki, sampai daging, tulang, dan juga organ dalamnya. Bahkan darahnya pun berwarna gelap guys. Lalu mengapa sih ayam cemani bisa berwarna hitam seperti itu? Apa alasan ilmiah dibalik fenomena tersebut? Mungkin kalian belum mengetahuinya. Maka berikut adalah 5 alasan yang bisa menjawab seluruh pertanyaan kalian yang kami ambil dari berbagai sumber di internet di tahun 2022. Mari kita bahas satu persatu. Alasan pertama, ayam cemani mempunyai mutasi genetik yang menyebabkan hiperpigmentasi. Untuk alasan utama guys, kenapa si ayam cemani berwarna hitam luar maupun dalam sampai telurnya juga, yaitu dikarenakan mereka mempunyai mutasi genetik yang disebut dengan fibromelanosis. Mutasi fibromelanosis menyebabkan sel-sel yang menghasilkan pigmen warna atau melanosit berkembang secara berlebihan dan bermigrasi ke seluruh jaringan tubuh. Akibatnya guys, ayam cemani mempunyai kadar melanin yang sangat tinggi yang membuat warna kulit, warna bulu, dan jaringan lainnya menjadi berwarna hitam. Selanjutnya alasan kedua, ayam cemani mempunyai gen dominan yang mewariskan warna hitamnya. Mutasi fibromelanosis yang dimiliki oleh ayam cemani ternyata bersifat dominan, yang artinya guys, gen ini akan selalu menunjukkan efeknya meskipun hanya ada satu salinan. Hal ini berbeda dengan gen resesif yang hanya akan berpengaruh jika ada dua salinan yang sama. Oleh sebab itu, ayam cemani akan selalu berwarna hitam bahkan jika mereka dikawinkan dengan ayam lain yang berwarna berbeda. Seperti dikutip dari laman Backyard Poultry, gen dominan dari ayam cemani tersebut membuat ayam ini dapat menurunkan warna hitamnya ke keturunannya terus dan terus. Selanjutnya alasan nomor 3, ayam cemani merupakan hasil seleksi alam dan juga budaya. Selain faktor genetik, warna hitam ayam cemani pun dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan budaya. Ayam cemani diyakini berasal dari satu nenek moyang yang mengalami mutasi fibromelanosis ratusan atau ribuan tahun silam. Selanjutnya, ayam cemani tersebar ke berbagai daerah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, guys. Di Pulau Jawa, ayam cemani dianggap sebagai ayam yang sangat sakral dan juga mistis, yang dipakai untuk ritual keagamaan dan juga ritual kepercayaan. Ayam cemani pun dihargai sebagai ayam yang kuat dan tangguh dan juga harganya super mahal, yang cocok untuk sabung ayam. Oleh karena itu, ayam cemani dipelihara dan dikembangbiakan secara selektif oleh masyarakat setempat, sehingga warna hitamnya semakin pekat dan menetap. Selanjutnya nomor 4, ayam cemani mempunyai kandungan zat besi yang sangat tinggi. Salah satu dampak dari hiperpigmentasi yang dialami oleh ayam cemani yaitu kandungan zat besi yang tinggi di dalam tubuhnya guys. Zat besi ini adalah salah satu unsur yang berperan dalam pembentukan hemoglobin, yaitu protein yang mengangkut oksigen di dalam darah.
Dikarenakan ayam cemani mempunyai banyak melanosit, maka mereka juga membutuhkan banyak zat besi untuk mensintesis melanin. Hal ini membuat darah ayam cemani menjadi lebih kental dan gelap, serta mempunyai rasa yang lebih tajam. Selanjutnya di posisi terakhir, dari alasan ilmiah mengapa ayam cemani berwarna hitam luar dan juga dalam di posisi nomor 5, yaitu ayam cemani mempunyai warna biru kehijauan yang memantulkan cahaya. Meskipun ayam cemani tampak hitam pekat, sebetulnya mereka mempunyai sedikit warna lain yang bisa terlihat jika terkena cahaya matahari. Seperti dikutip dari laman Bird Academy, warna ini adalah biru kehijauan yang berasal dari pigmen lain yang disebut dengan porfirin. Pada ayam cemani, porfirin ini terdapat di bagian leher dan juga di bagian ekornya, sehingga membuat bulu-bulu di area tersebut akan terlihat berkilau seperti logam. Diketahui apabila warna biru kehijauan ini pun bisa ditemukan pada beberapa jenis burung lain seperti merak dan juga burung unta. Warna ini menambah keindahan dan keunikan ayam cemani, sehingga tidak salah guys, apabila ayam ini walaupun mistis namun harganya selangit alias mahal. Nah demikianlah alasan ilmiah kenapa ayam cemani berwarna hitam luar maupun dalam. Ayam cemani masih menyimpan banyak rahasia yang menarik untuk diungkap. Ayam cemani masih menjadi salah satu ayam yang paling eksotis dan menarik di dunia. Nah semoga video kali ini bisa menjadi referensi untuk kalian semua guys, para pecinta ayam cemani. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.